Jajaran Reskrim Polres Sukabumi Kota kembali mengamankan 20 orang pelaku kejahatan di jalanan. 4 orang diantaranya ditetapkan menjadi tersangka pelaku pembunuhan. Peristiwa naas tersebut terjadi pada Minggu malam kemarin saat korban sedang membeli rokok di warung pinggir jalan di Jalan RA Kosasi Cikole Sukabumi. Sebanyak 20 orang gerombolan pemotor yang menamai dirinya Geng Briges sengaja tengah mencari musuh bebuyutannya XTC. Korban sendiri saat itu tengah membeli rokok dan kebetulan menggunakan jaket XTC. Saat gerombolan melintas melihat korban dan langsung menyerangnya. Karena ketakutan, korban berniat melarikan diri, namun naas malah terjatuh di gang tak jauh dari warung rokok. Melihat korban terjatuh, 4 tersangka langsung beraksi membabi buta secara bergantian menyabetkan goloknya ke tubuh korban berulang kali hingga tewas. Melakukan penangkapan terhadap beberapa pelaku yang kami duga turut serta dalam melakukan pengeroyokan terhadap korban. Dan dari pengungkapan tersebut kami telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu AG 20 tahun dan RS 21 tahun dengan barang bukti 2 buah golok panjang. Sekaitan peristiwa tersebut, kini polisi telah menetapkan 4 tersangka, yaitu AG dan RS, sedangkan T dan F sedang dalam pengejaran polisi. Polisi mengamankan barang bukti berupa 2 bilah golok panjang dan 1 buah unit motor yang digunakan tersangka. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan untuk Dinamika.